Oke, kembali lagi bersama gua Hari Sanjaya di channel Sanjaya Diecast. Channel yang membahas tentang Hot Wheel, tentang diecast ya, tapi khususnya Hot Wheel kan koleksian gua banyaknya Hot Wheel. Oke, sebelumnya gua mengucapkan minal aidin wal faizin buat teman-teman semua, buat seluruh subscriber, penonton setia gua walaupun cuma sedikit. Kali ini, oh ya, gue sebelumnya sebulan lebih ya, gue nggak upload video karena pertama ada sedikit masalah di sini, masalah di jaringan Telkomsel ya. Jadi ceritanya gue kemarin bulan-bulan kemarin mau fokus ngebahas semua koleksian gue, tapi ternyata di sini nggak bisa pasang IndiHome ya. Kalau pakai kuota biasa harganya lumayan karena gue tinggal di pelosok sih ya. Jadi Telkomsel di sini mau masang IndiHome nggak bisa karena kabelnya nggak ada katanya, kabel jaringannya nggak nyampe ke sini. Jadi gua hanya sesekali aja sekarang upload ketika ada waktu sama paling pakai kuota malam. Oke, langsung aja yang akan gua bahas di sini koleksian gua Kulkombi ya. Seperti yang lo tahu, Kulkombi ini adalah Hot Wheels Volkswagen Kombi, Volkswagen PW Kombi ya, terkenal kalau di Indonesia, cuman versinya bantet boncel atau cebol, dia pendek ini. Untuk Kombi sendiri ini ada first edition ya, warna hijau, pertama kali keluar dia tahun 2019, desainernya Tony Martino. Untuk harga gue waktu itu dapat murah, cuman lupa ya ini, jadi dapat semuanya ini satu set, ada orang jual butuh. Gue nggak bisa sebut harganya, tapi lumayan murah, bagi gue murah. Seperti yang gue lihat sini, hijau, apa ini namanya, candy tone ya, keren banget ini warnanya, hijau-hijau, metalik mengkilat yang gini, ada ombaknya warna hijau. Dan kalau nggak salah, di belakangnya ini ada papan surfingnya ya. Ini fokusnya kemana apa ini. Selalu hilang pulang terus. Oke, lanjut aja. Ada detailingnya ya. Kalau yang first edition, ada lampu sen, ada lampu depannya juga, logo PW-nya juga. Joknya ada dua. Bawahnya base-nya chrome ya. Biasanya chrome, biasanya sih ini sering dipakai buat custom. Total ini ada berapa tadi? 10, ada 14 ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Mungkin ini yang keduanya ya, masih di first edition. Isi yang kedua warna putih dengan ombak warna biru laut, keren banget ini. Ada papan surfingnya juga, blok mesinnya. Untuk base-nya di warna biru, plastik ya. Nah, ada detailing lampu depannya, sen sama di logo PW-nya. Kacanya warna biru. Keren ya, lucu imut. Cerita sedikit mengenai Kulkombi. Jadi waktu itu gue sebenarnya sempat punya Kulkombi, walaupun nggak selengkap sekarang. Ada sekitar 12 biji apa 11. Itu sempat gue jual karena ada kebutuhan mendadak, istri marah katanya kalau bisa jangan jual Kulkombi, yang lain aja. Kenapa? Karena istri senang sama Kulkombi, dia lucu. Waktu yang paling disukai istri ya Kulkombi ini. Oke, ini yang edisi ketiganya ya, dari first edition tadi warna oranye dengan ombak putih biru, namanya juga masih Volkswagen Kulkombi ya. Di first edition dia ada detailingnya juga, lampu sen sama di logo PW-nya. Untuk base-nya warna apa ini namanya, cyan ya. Ada papan surfingnya plastik juga. Terus selanjutnya masih yang edisi awal-awal. Ini ada merah. Tamponya apa nih? Kayak graffiti gitu ya. Masih ada detailingnya, bagus banget ini depannya.
nggak kayak yang tadi ya, polos semua. Dia ada tamponya ini, keren banget ini depan, tampo depannya. Joknya warna kuning, kaca transparan, base-nya warna biru. Oke, untuk yang selanjutnya, ini warna apa ini? Warna biru apa ungu ya? Sama, ini ada tampo di depannya. Namanya juga masih sama, Volkswagen Kombi. Lampu detailing, logo sama lampu senya. Base-nya warna kuning, lucu ya. Papan surfing warna silver. Keren, keren graffiti ini. Unik ya. Apa body sampingnya itu bisa buat kreativitas, makanya dia sering dipakai buat bahan custom. Biasanya yang gua tahu tukang custom itu nyari yang base-nya warna silver ya, bukan yang warna-warni agar lebih mudah. Nah, ini contoh kedua, ini yang paling sering di custom. Ini warna hitam sharp soft. Ini udah hilang ya nama Volkswagen Cool Kombinya, jadi cuman Cool Kombi aja. Moon Eyes, dia warna hitam metalik dengan joknya warna krem, cappuccino ya. Keren banget ini, base-nya warna krom. Ininya juga papan surfingnya warna krem. Ini keren banget. Keren, keren banget. Lampu sampingnya warna kuning. Ala-ala Moon Eyes. Untuk yang selanjutnya masih sharp soft juga. Nah, ini edisi 2015. Ngomong-ngomong edisi yang ini, dia ada THS-nya, cuman gua nggak punya. Jadi ceritanya ada sedikit cerita ini ya, cerita sedih. Waktu pertama kali gua koleksi Hot Wheels, THS yang pertama kali gue lihat di marketplace yaitu THS ini. Waktu itu tahun 2018 sekitar bulan Januari Februari Maret kayaknya, gue awal-awal koleksi itu Maret. Gue ngelihat THS-nya ini harganya waktu itu 400 ribu. Jeletuk gue dalam hati. Apaan ini kata gue, Hot Wheel boncel cebol kayak gini harganya 400 ribu, enggak bang. Dan lo tahu sekarang harganya berapa? Silakan cari sendiri. Dan gue kadang menangis kalau ingat momen itu. Coba waktu itu gue beli ya. Waktu itu awal-awal koleksi, jangankan yang 50 ribu Hot Wheels di marketplace, yang 35 ribu 40 ribu aja gak akan gue beli. Sekarang Hot Wheels ratusan ribu udah pasti gue beli. Selama itu emang rare atau very hard to find ya. Ini soft-soft warna biru apa hijau sian ya. Ininya tampo sampingnya ala-ala kayu, coklat kayu gitu, keren. Ini juga paling banyak di custom kayaknya, base-nya soal warna krom. Ini Hot Wheel yang bikin gua sakit hati di 2018. 400 ribu dan sekarang udah berjuta-juta. Oke, untuk selanjutnya ada yang unik, ini tahun berapa ya? 2020 atau 2019 kemarin, gua lupa ini. Ini banyak banget waktu itu dapat digantungan, warna-warni banget. Hipis banget ya. Hipis. Ininya untuk tamponya ini. Kaum-kaum flower ya, tahun 50-an 60 di US sana. Bannya warna-warni biru kuning, base-nya warna oranye. Dan yang ini udah enggak ada. Apa sih detailing lampu, logo apa lampu sennya. Tapi tadi yang sharp shock juga sama aja sih, udah nggak ada tuh. Nggak kayak yang first edition ya. Dia masih ada detailingnya tuh, keren banget. Kualitasnya sudah menurun. Kualitasnya sudah menurun. Selanjutnya ada ini, Tracer Hunter Regular. Api silver. Dia warna ungu metalik ya, keren banget kalau ini.
Masih sama generasi hipis. Oh, di atasnya logo api. Beda sama yang tadi ya. Yang tadi hanya bunga Hot Wheels, ini logo api warna pink dan biru. Joknya warna merah ya. Joknya berwarna merah, bannya warna merah biru, base-nya warna kuning. Selanjutnya, ini yang kayak tahun 2020 kemarin. Magnus Walker warna biru, Urban Outlaw ya. Ini juga banyak dicari sama tukang custom ya, karena base-nya chrome. Kacanya juga transparan, cuman paling joknya warna merah dia. Sama, nggak ada detailingnya juga. Tapi bannya keren nih warna hitam. Warna birunya bagus ya, kayak Doraemon. Untuk yang selanjutnya, masih Urban Outlaw juga, Magnus Walker. Interiornya masih warna merah, base masih chrome. Ini paling banyak waktu itu sempat murah banget sih, 35 atau 40 ribu ini udah bisa lo dapetin buat bahan custom. Ini warna putih, putih dope ya, nggak mengkilat. Untuk selanjutnya ada yang edisi ya dari The Beatles. Gue nggak tahu ini logo album yang mana ya, tapi kayaknya kalau lihat dari atas The Beatles The Yellow Submarine ya. Warna biru metalik, base chrome, ban hitam, list biru, dalamnya ini interiornya apa nih, silver ya. Kacanya juga agak kebiru-biruan. Untuk ini belakangnya edisi teman-temannya itu ada Morris, Pasvelion, Fish and Chip, Technic Cab, sama Bemeron. Ini harganya lumayan. Oh, ini ada detailingnya. Bagus ini ya, ada detailingnya dia. Warnanya identik, dominan biru banget ini. Lalu untuk selanjutnya ada ini. Ada gift pack isi 5. Ada cool kombi kuning, ini masih segel ya. Dari pertama beli nggak gua buka. Ada teman-temannya ini Volkswagen Beetle, Golf GTI 171 ya, atau yang di Indonesia terkenal, lebih terkenal PW Camat Safari. Sama ini Volkswagen Beetle yang paling baru kayak yang bawah. Biasanya di belakangnya ada tuh tipe 181 Beetle, Golf GTI. Masih baru, masih crash, masih segel. Dia warna kuning dengan tampo biru, nggak ada detailingnya juga ya. Base-nya chrome, interiornya coklat. Kayak satu-satu yang warna kuning ya. Dari kombi ini. Kayak Power Ranger dia, udah ada warnanya. Untuk reguler yang terakhir, jadi ada beberapa untuk cool kombi ini, dia banyak dikeluarnya di edisi convention. Kayak Mexico Convention gitu. Jadi apa sih? Edisi-edisi mahal sih. Gue gak kebeli ya. Yang gitu. Kayak yang M&M's. Atau yang waktu itu yang silver itu. Yang terbaru. 52 Collector Edition. Yang warna pink. Gue banyak gak akan kebeli sama gue. Sama dompet gue. Sayang banget keluar jutaan. Ini yang reguler terbaru di gantungan. Oh ya, ada red edition juga dua kali ya. Tahun 2017 sama yang terbaru ini 2021. Jadi sudah dua kali cool kombi masuk red edition. Ini yang terbaru reguler digantungan cool kombi dengan tampo Hello Kitty, kerjasama sama Hello Kitty ya. Dia masuknya West Screen Time, jadi movies atau film. Base nya warna biru, ban hitam dengan list merah, interior merah. Atasnya ada tampo Hello Kitty. Ini lucu banget ini. Buat kolektor atau penggemar Hello Kitty, lo wajib punya ini. Cuma gak ada detailingnya. Polos. Polos sekali, polos. Oke. Selanjutnya yang terakhir. Cool Kombi. Masuk premium. Masuk gantungan. Dan dengan tampo yang Hot
dan juga banyak diburu banyak orang ya waktu itu. Di PO waktu itu kalau nggak salah ini harganya sempat tembus 375 atau 275 itu. Gua dapet waktu itu murah karena udah masuk gantungan ya. Sebelum masuk gantungan harganya gila-gilaan. Dia masuk Boulevard Cash apanya? Cash D apa Cash C ya? Gua lupa sih soalnya gua ada sedikit sakit hati sama Boulevard. Dia tampo Moon Eyes. Moon Eyes warna kuning. Ada sedikit apa tampo apinya juga flames atasnya polos ya harusnya atasnya dikasih flames juga keren jangan polos gitu aja detailing lampu lampu sen sama logo interiornya warna apa ini ya agak ke putih-putih silver gitu bannya ciri khas Cool Kombi ya ban kaleng. Untuk edisi Boulevard ini teman-temannya ada Twin Mill, Toyota E86 Sprinter Trueno, inisial dia ya. Terus sama Alfa Romeo 33 Stradale sama Nissan Skyline C20. Gimana? Pasti gue yakin di antara penonton koleksinya ada yang lebih lengkap daripada Cool Kombi ini. Terutama di Indonesia ya banyak sultan-sultan juga. Buat lo semua yang mau punya fokusan Cool Kombi silahkan. Karena bagi gue Cool Kombi masih bisa dicari ya. Tinggal kita rajin mantengin marketplace atau di Facebook. Jual beli Facebook siapa tahu pasti ada orang yang jual butuh. Kalau kebetulan lo agak ada uang dan lo suka Hot Wheelnya langsung lo beli. Dan menurut gue ini masih bisa gampang dicari. Edisinya lebih banyak ke regular kalau lo lebih suka regular. Dibanding American Muscle ya. Gue waktu itu mau fokusan American Muscle cuman. Cumannya itu gue lihat dia banyak dikeluar edisi-edisi yang unik, yang langka ya. Kayak mobil misalnya 67 Camaro. 70 Camaro, gue aja kaget 70 Camaro edisi-edisi klasiknya banyak banget. Jadi untuk para anak-anak muda penonton gue semua yang ibaratnya uangnya terbatas, nggak apa-apa punya fokusan, kumpulin satu-satu. Cuman yang pasti, lo puasin diri lo, jangan sampai hanya demi satu fokusan, satu barang target lo ngabisin semua keuangan, jangan kayak gitu. Ibaratnya kepuasan hati lo gampang, bisa cari yang lain. Makanya kenapa gue banyak fokusan, karena kalau misal gue fokus ke satu Cool Kombi, banyak yang harganya jutaan. Terlalu sayang aja gitu, hanya untuk barang yang sedikit, gue harus mengeluarkan uang yang berjuta-juta yang kasarnya lo bisa beli motor second, atau lo bisa buat renovasi rumah, buat renovasi mobil juga, buat modif mobil gitu. Jadi kecuali lo uangnya lebih, lo sultan dengan penghasilan per bulan puluhan atau ratusan juta, ya silahkan lo buang-buang uang lo buat itu. Tapi buat kalau lo yang misalnya masih sekolah, mahasiswa, atau yang kerja gaji UMR kayak gue gini, pelan-pelan aja kumpulin ya. Kumpulin satu-satu. Nanti lo kalau bakal nemu kepuasan itu sendiri. Oke, itu aja sih dari gue ya. Untuk selebihnya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Oh ya buat teman-teman yang udah divaksin, selamat ya. Tapi sekalipun udah divaksin bukan berarti lo bebas nggak pakai masker, nggak pakai apa sih prokes, nggak mengikuti prokes protokol kesehatan. Lo tetap jaga diri lo, jaga kesehatan diri lo, banyak makan, banyak minum vitamin, dan kalau nggak butuh-butuh banget, nggak penting-penting banget, lo nggak usah keluar rumah. Di dalam rumah aja cukup tontonin channel gue. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak salah kata. Sekali lagi gue ucapkan minal aizin wal faizin buat seluruh subscriber dan penonton. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.